Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Miftahul Hamdi dan Derry Corpy mendapatkan peluang. Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Khairil. Begitupun dengan Ridwan Tawanela dan Fred, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Rafli Mirza. Tepat pada menit ke-21, Konate mendapatkan peluang. Namun bola sepakannya masih mengenai mistar gawang. Dan pada menit ke-27, Andik Permansa yang mendapatkan peluang. Namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang. Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang dan memiliki banyak peluang, tetapi skor 0-0 tanpa gol pun bertahan hingga babak pertama berakhir.